Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tak terfikirkan, tak terfikirkan. Walaupun berbilang kaum, tapi ini yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia, udah dididik dari kecil. Ini bukti bahwasannya di Malaysia itu dari kecil saja peduli gitu kan, kepada masyarakat yang lain, kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang perlu uluran tangan. Memang terbaik. Baik ini guys, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak sekali yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp ya guys ya. Nah, di sini ini daripada Aku Peduli guys ya. Jadi, ini adalah sosial eksperimen yang akan menggugah hati kita, yang membuat pemikiran kita atau pikiran kita terbuka lebih lebar lagi. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Allahu Akbar. Ya Allah. Apabila terlihat seorang uncle Cina yang tidak sengaja telah menjatuhkan makanan miliknya, masih wujudkah rasa ihsan di kalangan kita? Oke, ini daripada Aku Peduli dan ini terbaik guys ya. Salah satu channel sosial eksperimen yang terbaik di Malaysia adalah Aku Peduli. Jadi teman-teman subscribe ya channel Aku Peduli ya. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya bersama guys. Let's go. Oke, masih pakcik ini ya. Yang kemarin biasanya itu kan. Atau beda? Sepertinya sama sih. Allahu Akbar. Oke. Nasi yang digunakan dalam video ini telah basi dan hanya untuk tujuan properti saja. Halo. Oke. Ayo. Ayo. Cuci rangka. Wow. Dah kotor dah. Tak apalah. Tak apalah. Wow. Oh, kemana tu tadi adiknya tu? Kan ni tak mau kutip lah. Betul. Ni saya pergi beli makanan baru. Okey. Dia nak cari dari seorang yang kita pergi makan. Kita pergi restoran makan ke? Tak apa. Nanti baru beli ya. Masih ya. Tak apa. Belanja. Ya Allah. Wah, gila keren banget ya guys ya. Ini rakyat Malaysia meskipun berbilang kaum, tapi tetap suka membantu ya guys ya. Oke kan? Gadis India ini membawa ke kedai makan terdekat. Mengambil lauk untuk uncle. Wah, terbaiklah. Terbaik, guys. Oh.
Oh. Terima kasih, tak apa. Cuma, terima kasih ya. Cik tinggal dekat sini ya. Malaysia Madani Ihsan. Oh. Tak satu. Ya, sudah banyak lama ya. Yuk hati pak ya. Dah makan lah. Gue terbaik lah. Ini masih muda tapi udah kayak gini ya guys. Oh, langsung dibelikan. Masya Allah. Jangan putih makanan kotor tu lagi. Okey. Oh. Terima kasih ya. Kamu kerja dulu, okay? Terima kasih ya. Terbaiklah rakyat Malaysia ni. Wah. Jangan jatuh lagi lah, Pak Cik. You kerja sini? Ah, saya student. Ah, oh, student lah. Oh, terbaik ya guys ya. Wah. Jadi di sini kita bisa melihat lah bagaimana istilahnya respon daripada orang Malaysia ketika istilahnya ada orang yang kesusahan macam tuh. Jadi dengan adanya sosial eksperimen ini, banyak orang pasti yang menonton video ini juga yang akan tergerak hatinya untuk senantiasa menolong, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga orang-orang yang istilahnya memerlukan bantuan ataupun uluran tangan kita itu langsung gitu ya guys ya, langsung menjadi pusat perhatian kita seperti itu guys ya. Dan semoga istilahnya dengan adanya video daripada Aku Peduli ini, banyak orang-orang terbuka hatinya untuk senantiasa membantu dan menolong. Bagus loh. Bagus asli keren. You know makan nak? Oh my god. Tak nak. Ambil lah, tak nak. Saya dah ada makan. Wah. Terima kasih ya. Terbaiklah guys. Wow, terharu saya guys melihat istilahnya adik nih yang ya. Kalau kita lihat relatif muda ya umurnya, yang suka membantu dan juga yang bukan hanya yang muda, yang tua. Yang muda aja seperti ini diajarkan, apalagi yang tua gitu. Maksudnya seperti itu, yang saya maksud seperti itu ya guys ya. Wah. Wow. Dia belikan minuman sama makanan roti ya. Langsung loh. Jadi dia tuh saya kira tadi langsung nggak respon, tapi ternyata dia langsung garcep, langsung gerak cepat untuk membeli makanan ya. Wow. Wow. Banyak. Sedap oh. Ingat gak sih guys, maksudnya ketika kita istilahnya ada seorang kesusahan, terus kita buat mereka bahagia, senyumannya itu pasti ikhlas. Dan uncle ini ya guys ya, ini actingnya keren banget. Dan dia kayak bahagia banget ketika diberi makan, terus habis itu kayak dari raut wajahnya itu sangat-sangat real gitu. Wow. Pergi dah, kelas nak sesat dah. So, cik boleh kan? Okey. Terima kasih ya. Oh, dikasih uang lagi. Tak apa lah. Oh, dia masih pakai kata thank you. Padahal dia yang menolong gitu. Tapi dia, oh ya makasih Pakcik. Oh my god. Seperti inikah ya guys ya. Masyarakat Malaysia. Wow, keren banget. Kehidupan lebih indah jika dijalani dengan ikhlas.
dihadapi dengan bijak, dirangkul dengan sabar, disampul dengan kebaikan, dan hiasi dengan kasih sayang. Itulah ihsan, karena hidup hanya sekali, jangan hingga hilang erti. Wow, keren ya guys ya kata-katanya ini guys. Wow, terima kasih karena peduli. Aku peduli pejabat Perdana Menteri Akademi Kenegaraan Malaysia. Abang tahu tak tadi apa yang jadi? Tadi saya terperasan uncle dia punya nasi tu terjatuh. Oh, masih budak lagi guys, masih budak lagi. Inilah yang perlu kita tiru. Mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan ya dari sedini mungkin untuk peduli kepada lingkungan, peduli kepada seseorang, peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya pergilah dekat dia cakap jangan-jangan sebab dia nak kutip, nak makan balik nasi. Jadi adik buat apa lepas tu? Lepas tu adik pergi belikan roti dengan air kotak untuk dia. Terbaik. Boleh abang tanya tak? Sebab apa adik nak tolong uncle ni? Sebab kesian tengok dia. Kesian lah sebab tua pun semua lah. Okay, adik bagus apa yang adik buat tu, abang setuju sangat. Contoh yang baik. Terus yang buat kebaikan ya. Okay, boleh saya tahu tak nama saudari? Shishmi Ramesh. Okay, boleh saya tahu apa yang jadi tadi? Tak, saya keluar bakery je. And then nampak dia macam kesian je. So saya belanjalah makanan. Okey, jadi boleh saya tanya tak apa yang membuatkan you bersungguh-sungguh nak tolong uncle ni padahal dia bukannya kaum awak pun kan? Kaum tu tak kisah. I see. Wow. Dia macam each is my grandmother dan nini, I would have help out juga. So it's not about kaum. Itu. Jadi meskipun bukan kaumnya. Jadi memang ya seperti itu ya guys ya. Didikannya memang begitu. Meskipun bukan kaum saya, tapi dia seperti kakek saya, seperti itu. Dan like that lah yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tidak, jangan membeda-bedakan antara sama kulit, beda kulit, ya kan? Jangan membedakan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang memerlukan bantuan kita, maka kita bantu. Tidak layak apabila kita istilahnya membeda-bedakan. Tidak pantas ya, bukan tidak layak. Tidak pantas bagi kita apabila kita membeda-bedakan ya warna kulit, suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi apapun ya, kita harus berbuat baik itu tidak memandang apapun. Jadi semuanya pandanglah sama, yaitu kita sama-sama manusia. Saya sangat puji awak punya tindakan, awak punya pertolongan pada uncle ni walaupun berbeza kaum. Sampai bagi dia RM10 kan. Oh, terima kasih banyak, terus buat kebaikan ya. Jadi kami terpaksa pulangkan balik awak punya RM10 tu. Tak apa. Ini kami punya. Terima kasih banyak. Teruskan buat kebaikan eh. Dadah, terbaiklah adik. Wow. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, daripada aku peduli dan ini memang terbaik, Malaysia Madani Ihsan. Dan kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana reaksi daripada masyarakat Malaysia kepada orang yang memerlukan, orang yang perlu uluran tangan, maka mereka langsung ya guys ya, langsung memberikan respon seperti itu. Coba kita tengok ya, budak yang bertudung tuh memang terbaik lah, didikan baik dari mak bapak dia, walaupun baru berusia 10 tapi sifat dan pemikiran dia lebih matang daripada orang dewasa. Semoga berjaya dunia akhirat dek. Adik India tuh dahlah cantik, baik hati pula, terbaik. Bagus rakyat Malaysia, tidak kira bangsa. Alhamdulillah, hanya Allah yang tahu. Amin. Adik-adik itu semua pasti dilorongkan jalan yang baik oleh Tuhan. Karena yakinlah orang-orang baik dan ikhlas pasti beroleh kebaikan dalam kehidupannya kelak. Insya Allah, amin. Semuanya terbaik. Harap amin post video ini kat segala sosmed, Facebook, TikTok. Boleh. Rakyat Malaysia memang perhatian. Bangga jadi rakyat Malaysia. Okay guys. Dan daripada komentar-komentarnya memang ya guys ya, ini menunjukkan bahwasannya betapa mereka itu peduli kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya. Seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe kepada aku peduli. Karena itu adalah
channel sosial eksperimen terbaik di Malaysia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.